selesai semua masalah itu. Jadi kita tak perlu cerita mula, tapi pada mula balik dan timbulkan cerita-cerita itu, timbul fitnah dan sebagainya, itu tidak perlu. Jadi bagi muhaddisin Islam Ibn Ishaq tidak menjadi masalah. Dan sunnah orang, mereka kata apabila ada seseorang rawi di jalan takdir, bisa kata ada sunnah kata rawi di fitrah Imam al-Hadis, ada sunnah kata rawi di permasalah cenderung Syiah dan sebagainya. Jadi yang kritik itu bagi sejarah, yang kata fitrah itu ta'dib. Ta'dib maksudnya mensifatkan rawi dengan sifat yang baik, itu adalah ta'dib. Jarah ini mensifatkan rawi dengan sifat yang tidak baik, itu jarah. Jadi sehingga kemuka kaidah apabila jarah dan ta'dib menjadi perlawanan kena utamakan jarah. Jadi mereka kata kalau kata dia ini cenderung Syiah, kalau kata ada sunnah kata tidak sifat, tidak sifat, ada yang kata apa nama dajjal, kata dajjal, kata tak. Jadi mereka orang bodoh. Jadi memang betul itu satu kaidah, tapi tidak sudah sekadar kaidah itu saja. Tidak berhenti sekadar itu saja. Ada lagi sambungan kaidah-kaidah lain. Sepatutnya karena ahli kira bisa kata kalau dah berawi itu cenderung Syiah, dia itu tidak sifat, dan ada yang kata sifat. Jadi kita kena tengok pula di situ jarak yang ditentukan oleh hadis ini dengan rawi sahih. Jarak itu duduk berikan jarak yang keberapa. Kalau kata tadi, tadi berikan yang keberapa dia itu ada. Jadi kena ambil kira semua itu dulu. Kalau dah dia itu betul seorang rawi ahli bidah wal ahwal, jadi ada pula kajian daripada hadisin setakat mana riwayat daripada rawi ahli bidah wal ahwal ini boleh diterima ataupun tidak. Kaidah-kaidah itu ada, dah saya beritahu dulu kan, kaidah penerimaan daripada ahli bidah wal ahwal, bila cukup 3-4 syarat itu boleh terima. Jadi itu selepas daripada rawi bidah pun dikira dengan jarah. Kalau kata ada jarah, ada juga tadi, kena utamakan jarah, tolak saja rawi itu. Kalau kira macam itu, banyak rawi akan ditolak, banyak hadis akan disikir, akan jadi situ. Sebab itu, Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan, dialah imam menjadi wata' itu. Wakil yang pertama sekali menggunakan ilmu jarah ta'dib itu. Jadi dia dan juga Yahya bin Ma'in Imam Ahmad bin Hanbal, mereka dikumpulkan Imam Jarih wa Ta'dib, termasuk juga Imam Bukhari. Jadi Yahya bin Sa'id al-Qattan yang memulakan ilmu jarah ta'dib sendiri, dia itu terburu pada Imam Bukhari, terburu pada Yahya bin Ma'in, dan masyhur di dalam bidang jarah ta'dib ini. Jadi Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan sendiri, dia kata kalaulah kita ini dan harus di sana dengan rawi, nak kritik sana dengan rawi. Kalau macam itu, di kalangan ramai-ramai rawi ini hanya boleh menerima riwayat daripada lebih kurang 2-3 orang, habis-habis banyak daripada 5 orang, itu saja. Maknanya banyak rawi-rawi, sedikit-sedikit
sepanjang ada kritik dan daripada muhajirin itu tidak dari tidak lepas daripada kritikan. Jadi yang bersih, yang licin, yang tidak kena kritikan hanya ada 2-3 orang. Habis banyak 4-5 orang begitu. Kalau begitu, Imam Yahya bin Sa'id katakan boleh diterima hadis daripada beberapa orang sani saja dan beberapa hadis saja yang mereka riwayat itu saja tidak akan terima, dan hadis-hadis lain datang daripada rawi-rawi yang lain dengan alasan itu, alasan ini kita tolak rawi itu, tolak hadis itu. Jadi banyak rawi akan ditolak dan banyak hadis akan disingkirkan cara itu. Jadi imam-imam hadis ini dan imam-imam jarak takdir zaman Hijri 2300 dulu, 2300 Hijriah dulu, mereka dah pun kaji siap, dah pun buat habis kerja-kerja itu. Jadi sekarang ini kita tak perlu lagi buat kerja itu. Kita mudah menerima kita wujud-wujud ini, anak semak hadis itu, hadis ini. Siapa kita tidak berhenti dengan rawi-rawi itu? Siapa lah kita dengan semak hadis itu? Kita kata semak dulu sebelum semak. Tapi sepatutnya masyarakat juga kena semak dulu dia orang itu. Sampai tahap mana dia orang itu layak atau tidak, dia orang itu dah jadi muhadis ke, Syekhul Hadis ke, Hafizul Hadis ke, Hujjatul Hadis ke, Hakim Hadis ke, Imamul Hadis ke, ataupun Amirul Mukminin fil Hadis ke. Itu baru bidang hadis, tak masuk bidang ijtihad lagi. Bidang ijtihad itu banyak lagi peringkat, dan sampai ke Imam Mujtahidin, Imam Pak Mazhab itu. Jadi sekarang ini orang-orang yang hidup kata begitu baru mula belajar hadis, baru kenal hadis, baru pandai sebut sahih hadan sahih maupun itu Syekh Waliullah muhadis ini Al-Jahdawi kata baru boleh ilmu hadis. Jadi kita ada ilmu boleh hadis baru, kita ada apa nama korek isi yang mana memang-memang dulu dah luar itu kita nak kritik boleh tak jauh dari kita dengan kita tak padan. Jadi kita duduk tahap tak padan dengan kita saja. Jadi kita perlu juga semak balik orang-orang kata dan semak hadis lagi ke kita. Bukan mereka yang mana orang yang mereka sedang bergantung al-Bani. Cuba kita tengok, itu pun bukannya hadis terkenal ataupun hadis makbul di sisi jumhur hadis di dunia saja. Jadi wujudkan mereka ke situ, dia sendiri pun banyak bercanda dengan jumhur hadis ini. Jadi boleh kita tidak daripada